Lakukan rapat koordinasi bebarengan jeung gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Makodam Tilu Siliwangi poe Senin pasusore 13 Juli 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna bakal nanjerkeun kadisiplinan warga anu henteu ngagunakeun masker di tempat umum. Eta tarekah teh mangrupa ketak nibanan dengda 100.000, tepi ka 150.000, iwalti warga anu keur pidato atawa olahraga kardio tinggi kawas sasapedahan. Rarancangna eta tarekah teh bakal dilarapkeun tisaprak tanggal 27 Juli jero 2 minggu. Kami akan melakukan kedisiplinan karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kita, yaitu tahap ketiga, yaitu kedisiplinan dengan denda. Jadi akan ada denda dari 100.000 sampai 150.000 kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Ya, kalau di ruang pribadi pilihan, di rumah tidak wajib, tapi kalau mau pakai karena kewaspadaan silakan, tapi tidak masuk kategori yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah di luar rumah, tempat umum dengan pengecualian kalau dia sudah pidato seperti saya itu tidak harus. Ya. Kemudian setiap olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang itu diizinkan. Eta aturan dengda keur memejehna diteuleuman ku Kejati. Engkena, duit dengda nu dipuluti warga bakal asup ka kas daerah sarta eksekusi bakal dilakonan ku pihak kepolisian, TNI turta Satpo PP. Samalah upama warga kekeh mondah make masker, ancaman bui sarta kerja sosial ge bakal dilarapkeun. Budi Hartati, Bandung TV.